punya sedikit cerita ini, agak sedikit karikaturis gitu loh. Antara kebenaran dengan kepalsuan ini pernah bertemu di suatu taman berdua. Ngobrol lah dia. Kata si kepalsuan ini, wah cuaca hari ini indah sekali. Kata kebenaran, yang benar. Kemudian kebenaran itu melihat di sekitar, oh benar, karena waktu itu musim semi, jadi indah gitu loh. Pohon-pohon mulai tumbuh, bunga-bunga mekar, benar. Nah setelah itu si kepalsuan ini ngomong kepada kebenaran, kalau gitu alangkah indahnya, nikmatnya, asiknya kita berenang di kali berdua. Karena kali, sungai itu airnya jernih dan segar. Agak sedikit ragu ini kebenaran. Kemudian kebenaran itu meriksa ke sungai, dilihat, oh benar, airnya jernih, segar. Akhirnya mereka mandi berdua, lepas pakaian mandi berdua. Tahu-tahu begitu mereka lagi asik mandi, si kepalsuan ini langsung naik ke atas, memakai baju kebenaran, pergi dia. Kebenaran kaget, akhirnya dia mengejar kepalsuan itu. Karena pakaiannya dipakai oleh kepalsuan gitu loh. Pakaian kebenaran ini dipakai oleh kepalsuan. Kebenaran ngejar-ngejar telanjang. Akhirnya orang melihat kebenaran telanjang, tutup muka, mencaci maki, menghina. Kamu telanjang keluyuran. Depresilah kebenaran ini. Malulah kebenaran ini. Balik lagi dia ke sungai karena malu dan depresi. Jadi yang berkeliling ke tengah masyarakat itu adalah kepalsuan dengan baju kebenaran. Itu. Jadi jangan salah. Dan dalam perspektif keislaman, orang bisa melihat kebenaran yang hakiki, bukan kepalsuan yang memakai baju kebenaran. Itu diajarkan oleh ilmu tasawuf. Maka harus ngaji tasawuf gitu loh. Kalau gak ngaji tasawuf tuh kita gampang ketipu. Gampang ketipu, betul. Jadi tasawuf inilah yang mengajarkan orang itu refleksi, menemukan nilai-nilai substantif, nilai-nilai hakiki, termasuk dalam konteks berdemokrasi, dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat. Itu kita bisa melihat.